Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tenang dan tak mudah terpancing terkait situasi politik tanah air saat ini, terutama pasca bentrok warga terkait pelarangan pembangunan tempat ibadah di Bekasi, Jawa Barat. Kemarin Jokowi berharap setiap perbedaan menjadi kekuatan bangsa yang majemuk demi kemajuan bangsa. Besar negara kita Indonesia ini, macam-macam, agama juga sama. Inilah kemajemukan, kebinekaan kita yang harus kita jaga, kita rawat bersama-sama agar menjadi sebuah kekuatan.